apa? Mana? Ganggu gue. Kok sih lu man mau bangun tidur? Sakit aku sama nomor tidurnya apa? Apa kepencet tangan? Oh, kepencet tangan. Ngambil dulu, guys. Ngambil terasi. Kurang paling mbak terasi ini. Tuh. Ici pano, mbak? Pian yang ici bi ya? Ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Saya habis masak. Tuh masakan saya ini nasi nih, ayam goreng, sayur kol, sayur sawi, telur dadar. Ini sup jamur sama ayam. Dan menu saya ini, wah, ikan tongkol kecil, sambal terasi sama kulupan. Nah, nanti saya mau makan bareng-bareng, teman-teman tunggu saya ya. Nanti saya mau makan di sana, tapi temennya belum datang. Nanti lagi pada ngurusin bosnya masing-masing, setelah beres baru kesini makan. Tunggu video saya ya. Ya, saya mau makan, guys. Lomboknya tak ambil dulu. Kebanyakan. Sambalnya menggoda. Ini dicemet kene ya. Cemet. Aduh ndak sih sitok. Kasihan Wati ya lo. Ya tapi opik bisa nak indok kan ini wan. Si Wati. Makan. Yo sih, saya mau ini. Saya mau awur-awur. Nah. Tapi maaf cuman berdua, Mbak Watinya enggak ada. Tadi yang masak Mbak Wati ikut masak tapi bosnya ada keperluan keluar, dia nggak tahu teman-teman, jadi nggak ikut makan. Padahal dia tadi ikut masak tuh, saya masaknya juga udah banyak. Nggak taunya dia malah pergi ada acara di luar kantore. Dia nggak tahu, masih nggak bilang kayak gitu. Bilangnya udah ngedadak tadi. Apa? Pondo ketaruh tangannya. Nah, gini aja dulu ya. Selamat siang teman-teman, hari ini saya mau makan. Makannya cuma berdua tok, saya sama Mbak Eva. Tapi Mbak Eva kelihatan tangannya doang yo. Mbak Eva nggak mau. Mbak Eva nggak mau kelihatan banyak. Ya emang dulu-dulu ada lah di video, dulu-dulu ada. Sekarang juga ada, paling tak kelihatin sedikit. Ya? Apa? Mana ya? Ganggu gue. Kok sih lu man mau bangun tidur? Sakit aku sama nomor tidurnya apa? Kenapa emang? Bentar ya. Ada iklan. Ini biasanya tau. Mau istirahat orangnya. Maaf iklan yo, lanjut. Sekarang saya mau makan dulu. Wah. Kelihatan. Kelihatan tangannya doang. Terus ada ini, teman-teman. Cumbran. Wati tuh udah bawa sambal ini kelihatan.
Sambal Combrang. Kecombrang. Tuh. Dia sengaja beli pengen makan bareng, enggak taunya dia malah ora ono. Saya makan dulu ya. Habis ora iki nggo yo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sayure kelolor-kelolor. Sayur dong labu. Mau tuh jenis labu tuh. Nih dulu siapa nak? Hanya. Oh. Sayur daun labu teman-teman ini. Oh, labu, wih tau, tinggi kacang tinggi. Pusuk ekran. Enak. Tadinya mau awur-awur sama Mbak Wati berdua, bertiga. Kasian. Tadi dia SMS nangis. Takut. Ceblok. Goreng dok banyak. Ikannya. Enak bro, mantap. Ternyata enak. Sambal terasi, sambal kecombrang, caknya pipi. Apa aja rasanya? Kecombrang. Aku rasanya. Aku lagi ini baik ya, anak. Makan pakai saiki. Rasanya piye ono? Saya enggak suka. Aku tak mangan sambalku dhewe ya. Sambal terasi. Orang nak kerupuk eh. Enggak goreng kerupuk. Sambal itu lah kalau nanti kita akan enak. Oh, enak ya. Jadi rokok mas apa nih? Rokok mendir lah. Tapi saya suka tuh masak dewe, ngambil dewe, dipangan dewe. Harum ya, enak. Sama ini apa namanya? Kecambah. Tadi ceritanya kecambah itu mau tak bikin urap. Nanti tak suruh beli ke toko Indo. Apa nih? Kelapa. Enggak taunya kelapa parutnya enggak ada, jadi dikulup aja. Buat lalapan, wis. Enak ya. Mas Bar udah kenyang, sekarang lagi istirahat tuh. Tak masakin goreng ayam. Sup ayam, goreng telur. Napra aku lupa. Ini yang cukupnya. Loh. Tinggal kepalanya, gundul-gundulnya Pak Jul. Kok sih enggak ketok mau potong. Habis, kelihatan gundulnya aja enggak apa-apa kepalanya yo. Sudah kenyang teman-teman, alhamdulillah. Harusnya itu Mbak Wati ada, tapi kasihan dianya tadi bosnya enggak bilang kalau hari ini ada acara. Jadi dia enggak ikut makan. Kasihan sebenarnya tadi tuh. Dia udah semangat pagi-pagi masak. Jus buah-buahan. Jangan dikeliatin mereknya. Kemarin saya diprotes ngomong ngeluarin produk apa kan?
Itu orang apa sih ya? Mungkin itu saja ya teman-teman. Saya wes kenyang. Terus ini Mas Bos juga lagi kerja di dalam. Tadi itu saya juga masakin buat mereka. Sup. Tuh, kelihatan orangnya lewat. Loh. Ya udah begitu saja ya teman-teman. Saya mau mati live-nya. Oh. Tadi live di Egi, enggak taunya mati sendiri ya udah. Oh, jadi mungkin sampai di sini saja ya. Saya hari ini saya mau video saya hari ini ngomongnya belepotan. Lanjut mau ngajukan, takutnya nanti ada apa-apa Mas Bos ditinggalin live dari tadi. Sampai jumpa, assalamualaikum. Waalaikumsalam.